Ini untuk pertama memang sangat keras ya. Nah, sampai bunyi seperti itu. Sebelumnya, dukung channel ini dengan cara like dan subscribe. Subscribe, subscribe. Oke, kita mulai. Let's go. Oke, welcome back to my channel. Pada video kali ini gue mau kasih tutorial cara mengganti sprocket ataupun memasang dan mencopot sprocket. Nah, alat bantu yang gue pakai ini satu. Nantinya ini gue pakai ini chain wipe ya, namanya chain wipe. Ini untuk penahan sprocket ketika kita akan membukanya ya. Kalau buka nanti harus pakai alat bantu ini. Yang kedua itu adalah kunci Inggris ya. Kunci Inggris ini yang ukuran besar ya. Jadi saya udah coba untuk kunci Inggris yang ukuran kecil itu 21 sampai 22. Ini ke kunci sprocketnya nggak muat ya. Nah, ini yang ketiga ini namanya kunci sprocket atau kunci freewheel ya. Nah, sebelum saya mulai ganti sprocketnya, saya mau kasih tahu sedikit tambahan ya, cara kerja kunci freewheel ini nantinya ya. Ini kalau kalian lihat, ini adalah sprocket yang nantinya akan saya ganti ya, ini sprocket barunya. Nah, ini gear yang kecil-kecilnya ya. Dan ini adalah, saya zoom, ini adalah kuncinya atau locknya sprocket ya. Kalau kalian lihat di sini, ini ada lubang drat ya, tiap pinggirnya seperti gear kunci. Nah, inilah. Ini adalah kunci sprocket yang dimana ada dratnya juga. Nantinya kita hubungkan ke sini, ya. Dan tutup ini ada drat ulirnya. Nah, inilah yang mengunci keseluruhan sprocket yang nanti akan kita pasang ya. Yuk, langsung aja kita ganti sprocketnya. Langkah pertama, karena saya nggak punya padok tengah, makanya saya memposisikan sepeda saya terbalik dulu seperti ini agar caranya lebih mudah ya untuk memasang sprocket ya. Metodenya sama aja ya. Langsung aja. Untuk hub bagian belakang kita copot dulu ya. Lalu kita putar ya, sambil ditahan baut sebelah kirinya ya. Ini bautnya yang sebelah kiri dan ini kunci quick release-nya, kita copot ya. Nah, untuk bannya ini udah kita copot. Dan ini bakal kita buka penutup lock sprocketnya ya, dengan cara memasang kunci sprocket atau kunci freewheel terlebih dahulu ke dratnya pengunci sprocketnya ya. Seperti ini sudah masuk kuncinya ya, kalau melihat ya. Ya, udah masuk. Lalu kita putar dengan kunci Inggris ya. Tapi kalau ini kita putar, otomatis sprocketnya akan ikut
ya. Nah, biar nggak ngikut putar, ini kita pakai chain wipe ya, untuk bantu menahan sprocketnya agar tidak berputar-putar. Ini dipasangnya seperti ini ya. Nah, kalau sudah dipasang seperti ini, barulah kita pasangkan kunci Inggrisnya di kunci freewheel. Baru kita putar sambil kita tahan alat chain wipe-nya ya. Ini untuk pertama memang sangat keras ya. Nah, sampai bunyi seperti itu. Kalau sudah terbuka, ini sudah mudah untuk diputar ya. Nah, ini untuk kunci sprocketnya sudah terlepas ya. Dan ini kita bisa copot. Selanjutnya kita pasang sprocket yang baru ya. Sprocket yang baru. Nah, ini penguncinya ya. Nah, ini yang sprocket saya pasang ini 9 speed ya. Setiap sprocket itu pasti ada yang 9 ke atas tuh ada sprocket yang terkecilnya dan juga kuncinya ya. Untuk pemasangannya ingat, pemasangannya harus sejajar dratnya dengan drat yang di hubnya yang ini sampai dia masuk ya. Nah, sampai dia masuk seperti ini. Kalau sudah, kita pasang juga untuk bagian-bagian lainnya. Dan ini pengunci sprocketnya. Nah, lalu kita kunci dengan kunci freewheel atau kunci sprocketnya. Seperti yang tadi, ini kita masukkan ke drat pengunci sprocketnya. Terkadang ada yang nggak pas sama kunci sprocketnya ya, untuk lubangnya, jadi kita tekan sedikit ya. Nah, hingga masuk seperti ini ya, kalau tampilannya dia masuk tuh ya. Kalau sudah, ini tinggal kita kunci ya, kunci ke arah searah jarum jam ya, ke kanan. Nah, untuk penguncian ini kita udah nggak butuh chain wipe lagi, jadi langsung aja dengan ini kita mengunci memutar ke kanan. Ya, cukup. Ini kita copot kunci sprocketnya. Untuk pemasangan sudah selesai. Untuk langkah terakhir tinggal kita pasang kembali bannya ke sepedanya. Pasang kembali kunci
Freehub quick release-nya ya. Ini kita putar quick release-nya. Oke, untuk pemasangan udah selesai ya. Cukup sekian video kita kali ini ya. Untuk teman-teman yang sekiranya masih pada bingung atau yang mau ditanyakan, bisa chat di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Cukup.